dengar di judul dan thumbnailnya ya guys ya. Jadi di sini ada yang review, ada yang bilang ke gue katanya, "Bang, coba tukerin Trezeguet, ya kan? Nominating kontrak bintang 4, katanya selebrasinya tuh selebrasi sujud, guys. Gila, gokil ya, guys ya. Langsung aja tebar-tebar kita bakalan lihat. Langsung aja kita gas. Let's go." Sabar, bro. Sabar. Ya, dengerin dulu, ya kan? Buat kalian tebar-tebar semua yang mau top of points. Siap, terus. Ini langsung aja guys ya di situ. Pengerjaannya sangat tas banget ya guys ya. Langsung aja temen ya. Testimoni udah banyak banget. Jadi silakan langsung aja di sana. Top terpercaya eFootball, langsung gas di Zetrop ID bos. Langsung gas pokoknya temen ya. Sangat tas anjay. 1 hour later. Oke, teman-teman semua, so hari ini langsung aja nggak sih guys, kita bakalan coba langsung gas di sini ya guys ya. Jadi kita bakalan coba ke nominating kontrak dan kita tukerin ya bintang 4 katanya guys. Ya lumayan sih bintang 4 akhirnya kepake juga gitu. Gue lama banget nih ya nggak nuker pemain. Jadi kita bakalan tuker dulu. Ini kenapa sih server eFootball begini ya? Aneh banget cok. Kayak yang main banyak aja, hah? Jadi kita bakalan coba langsung aja di sini ya guys ya. Kita bakalan coba di mana bro? Ini guys ya. Nah, ini Liga Turki ini ya guys ya. Oke, mana sih pemainnya bintang 4 kena? Oh, ini Trezeguet ini, bro. Ini bro Trezeguet, bro. Oh, dari Mesir ya ini ya? Dari Mesir enggak sih? Temannya si ini kan, temannya Mo Salah ya enggak sih? Iya kan? Saya produktif. Dia punya anjir sentuhan ganda, bro. Sentuhan ganda flip kontrol. Wah, ini kayaknya spesial double touch sih, guys. Umpan silang akurat. Ih, anjir gila. GG juga guys ya. Nih harus kita review nih kayaknya, bro. Penendang luar, lengkung luar. Wah, gokil ini, bro. Oke, jadi kita bakalan coba ya, guys ya. Kita bakalan coba di sini untuk tukerin aja langsung ya kan, mumpung bintang 4 dan real face, bro. Nah, ini yang gue suka nih, real face, bintang 4 murah, terus ada sentuhan ganda bahkan spesial double touch kayaknya ya, guys ya. Karena di situ ada flip-flapnya juga, ada kontrol telapaknya juga, temennya gitu kan. Oke, terus udah kayaknya, guys ya. Oke, jadi kita bakalan coba langsung aja teman-teman semua di sini ya, guys ya. Kita bakalan coba buat squad ini yang unik-unik gitu ya, untuk pemainnya, guys. Bentar, wait. Siapa yang pemain yang unik? Oh ini ya, si Maradondon Sibila Keheu. Terus kita coba cari yang tadi guys. Beberapa aja kali ya pemain-pemain yang selebrasinya unik gitu guys ya. Nah ini Trezeguet. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi ya guys ya? Sepertinya Haaland sih guys. Haaland sih harus sih kayaknya sih. Haaland. Wait. Oh Vini ya. Vini kayak apa sih coba? Gue penasaran deh si Vini deh. Taruh sini aja dah. Terus siapa lagi guys ya? Aduh. Bentar guys ya. Nah, ini Haaland nih, Haaland ya kan? Haaland kan baru kan selebrasinya ya guys ya. Mo Salah udah nggak sujud ya guys ya. Mo Salah kayak gimana ya? Lupa gua. Ya udah Mo Salah aja ya guys ya. Mo Salah. 1 hour later. Kita bakalan lihat ya temen-temen gimana selebrasinya, apakah betul ya ada special double touch-nya juga katanya guys ya. Kita bakalan lihat di sini dan kita main di event ini aja deh. Nah, event ajang tour aja ya guys ya. Event ajang tour teman-teman semua, kita bakalan coba main guys di sini ya guys ya. Apakah betul, apakah benar ya selebrasinya bisa kayak gitu, bro. Kita lihat aja, bro ya. Oke, jadi langsung aja kita sikat guys. Semoga aja betul ya, semoga aja betul selebrasinya selebrasi sujud gaming guys. Oke, jadi kita bakalan coba langsung aja guys. Kita bakalan langsung aja ke Trezeguet ini. Apakah dia punya skill Marcel Tring? Nggak punya ya, tapi begini-begini guys. Tapi dia punya, oh kan special double touch. Gila keren loh ini loh. Wah, oke ini guys. Nah, set. Coba kayak gimana selebrasinya, coba. Enggak cok. Iya anjir. Oke guys, lihat. Wih, gila gokil guys ya. Hey, mantep bro. Nice. Ternyata bener ya, ternyata bener guys, ternyata bener. Gila loh dia. Ini kayaknya harus kita review di divisi gak sih guys nanti? Iya lah, mau nggak review di divisi nih kayaknya ya, bagus. Tapi dia juga punya ini, maksudnya punya apa namanya nih, bentar, dia punya umpan silang akurat deh, kenceng juga anjir, gila lah. Damn, ya elah si Haaland itu ngapa ada begitu Haaland. Ya elah, coba ya, gue mau lihat si Haaland juga guys, selebrasinya Haaland ya. Selebrasinya Haaland kan udah di-update kan, udah lama kan. Bentar. Ah, dapat nih, mana Haaland. Nih si Haaland guys ya. Selebrasinya nih, baru nih. Nah, ini dia guys. Yang begini kan, ya itu dia.
Selebrasi Haaland juga bagus anjir kalau pas di-update udah. Gokil. Oke. Jadi Trezeguet benar-benar sujud dia selebrasinya. Terus si Haaland udah di-update juga udah lama kan. Bahkan pas gua review POTW Haaland juga udah begitu. Cuma enggak terlalu ini, enggak terlalu jelas gua ya. Oke, jadi itu dia si Haaland, cok. Ya, kita bakal coba lihat si Maradondon. Maradondon masih sama kan? Dia mah ini guys ada selebrasi khususnya ya guys ya. Harusnya sih masih sama, bro. Tuh, monumental bahkan, guys. Nice, bro. Oke, itu lihat guys, monumental. Anjir, gila guys ya. Oke, jadi terbukti sudah ya. Trezeguet gue mau lihat lagi sekali lagi guys. Sekali lagi ya, Trezeguet nih. Keren bro, harus kita review ini kayaknya. Ya nggak sih? Bintang 4 loh guys. Punya ini juga speed ya. Aduh anjir, kenapa begitu sih? Mana Trezeguet? Nah ini dia bro. Coba, tendangan luar kotaknya bagus nggak? Wah jelek guys, tendangan luar kotaknya jelek guys ya. Ternyata tendangan luar kotaknya si Trezeguet ini jelek bro. Bentar ya. Oke, jadi kayaknya nggak bisa shoot-shoot dari luar nih guys. Harus dari jarak yang deket ya. Coba. Kalau salah gimana ya? Salah tuh kan dulu ini guys. Salah tuh dulu sujud anjir selebrasinya cuy. Bentar. Nih, harusnya selebrasinya sujud si salah. Tapi kan sekarang gue aja udah lupa ya. Udah jarang mainin salah juga bro. Ya elah nggak masuk dong. Ah, coba selebrasinya gimana dia? Tuh, begini anjir. Eh, campuran ya selebrasinya si salah ya guys ya. Dulu tuh sujud loh, keren loh guys. Dulu tuh sujud anjir. Gila keren cowok dulu. Pas zaman PES ya guys ya. Bisa. Coba, set. Nah, selebrasi gol. Nah, itu. Oh iya begitu ya dia ya. Itu tuh begitu guys. Nah sekarang kan begini ya. Ada berapa selebrasi anjir si salah cuy. Bentar. Ada berapa selebrasi coba. Coba lagi. Ayo mau salah. Penasaran gue jadinya sama salah guys. Ayo. Berapa selebrasinya? Oh iya yang benar begitu udah dia. Yang benernya gini tadi tuh berarti random tuh ya. Gak tahu kenapa deh. Nah yang benar begitu guys ya. Jadi itu dia tabar berso. Oke, jadi tujuannya memang gue pengen nyobain selebrasi doang sih ya, selebrasinya si Trezeguet ya guys ya. A few moments later. Saya di sini guys untuk video kali ini tabar berso. Jadi itu dia ya guys ya. Benar ternyata guys, terbukti ya Trezeguet udah bintang 4. Selebrasinya unik. Terus juga dia punya special double touch. Sama dia bisa ada skill ininya, apa namanya, umpan silang akurat ya guys ya, pinpoint crossing. Jadi kalau kalian mau nuker, silahkan tuker aja tuh Trezeguet ya guys ya, bintang 4 doang loh ya. Gue Eka Ramzilal pamit ke Charming. Work hard and love and see you in the next video bro. Every wish.